atau di Singkawang? Saya lahirnya di Bengkayang. Oh, mah di Bengkayang? Iya, di Bengkayang. Di daerah mana itu? Dang Tainam. Oh, di Tainam. Iya. Oh. Apa kata orang di sini transmigrasi gitu? Iya, semuanya. Semuanya transmigrasi. Orang Tionghoa semuanya. Oh, iya. Jadi pindahan dari daerah Bengkayang atau Singkawang gitu, jatah hidup ada enggak? Misalkan ada, dikasih ya, itu, makan, itu ada. Kasih beras, kasih minyak atau apa gitu, itu, ada. Ya, itu beras. Hmm. Sama itu apa namanya itu bulgur ya, bulgur, yang zaman itu ya. Bulgur. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, B. Mecing. Saya ini berada di sebuah perkampungan. Perkampungan Tionghoa sekaligus bisa dikatakan ini bagian dari program transmigrasi dulu tahun 1970 masuk di bagian apa di dusun proyek B. Jadi ini di sekitaran sini warganya semuanya warga Tionghoa. Mereka pindahan dari daerah Singkawang, kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagian besar. Ini kurang lebih semacam ini untuk perkampungannya. Jadi tadi sekitar 200 meter ini ada aspal nih, terus sampai sini udah nggak ada lagi aspalnya. Ini ada cor beton, cuman sudah banyak terkikis gitu. Jadi kalau dipakai untuk jalan juga kurang nyaman di sini. Suasananya kayak gini. So. Boleh mampir, Ce. Saya dari YouTube pengen tahu kampung sini. Ini masuk proyek apa namanya? Proyek B. Proyek B. So, ini proyek B. Proyek B. Dusun Beringin. Dusun Beringin. Ya. Masuk kecamatan Sungai Kakap. Sungai Kakap. Berarti Kabupaten Kuburaya. Kuburaya, Kalimantan Barat. Ya. Berarti masih sama dengan yang di proyek C gitu ya? C sama. C ya. Terus A, B. A, B, C itu sama. Jadi tadi kalau yang C itu yang dari ujung depan sana. Iya, yang jalan as itu yang. As. Terus di sini kan ada simpang. Ya. Yang ke kiri itu masuk A. A. Terus ini yang ke B. B-nya. Ya. Oh, gitu. Ya. Belakang rumah udah apa namanya? Itu sungai. Sungai. Sungai apa namanya itu? Itu bukan Kapuas ya? Bukan ya? Bukan Sungai Kapuas itu. Atau Sungai Kakap itu? Iya, termasuk Sungai Kakap lah. Termasuk Sungai Kakap? Iya. Iya, betul. Itu lumayan besar itu sungainya di situ. Iya, cuman udah banyak ini, banyak rumput. Udah banyak rumput? Iya, disempit ya. Banyak apa namanya itu kumpai ya, kata orang ya? Iya, iya. Kalau rumahnya rata-rata modelnya model panggung semua ya, So ya, di sini ya? Karena berada di apa daerahnya itu berada di tempat apa ya? Air atau rawa gitu modelnya ini. Airnya kayak gini terus ya? Genang kayak gini. Kalau air pasang, kalau bulan nasional, kalau bulan 10-11 gitu, ini renang air semua ini. Rendam? Iya. Sampai atas ini enggak? Iya. Oh. Itu jalan-jalan juga tergenang air. Tergenang itu. Air? Iya. Ini termasuknya lagi surut ini gitu ya? Iya. Oh. Ini udah surut. Kalau mereka sama tetap yang kayak di proyek C ya, kayak pekerjaannya sebagai petani gitu, petani sama semua di sini petani. Oh, ya. Sama ini apa nanam pohon kelapa gitu. Iya. Oh, sendiri kerjanya apa, petani atau gimana? Petani. Petani. Iya. Itu kayaknya ada altar juga, jadi tatung nggak apa? Itu anak. Ya, oh, tatung, anak. Ya, anak tatung. Iya. Biasa kalau tatung itu kan ada garis keturunan gitu kan, so bener gak? Iya, ada garis keturunan. Kalau dari kakek itu. Kakek atau iya. Nenek gitu yang iya, jadi tatung nanti anak atau cucu gitu bisa jadi tatung juga gitu ya, So. Iya. Ya. Itu ada ibaratkan ada keturunan. Semacam itu. Dengan So siapa namanya? Saya Kyun Pin. Kyun Pin iya. Itu marganya marga? Marga Chia. Marga Chia. Iya, Chia Kyun Pin. Betul. Iya. Terus kebetulan kalau di sini memang biasanya ngobrolnya pakai bahasa Tionghoa yang kek ya, kek ya, atau Tiochu? Kek Singkawang. Kek Singkawang. Kalau di sini mah, kalau orang Tionghoa ini kebanyakan dari dulu dari Singkawang. Oh, dari Singkawang. Ya. Di daerah mana itu?
Di Roban. Oh, di Roban. Iya. Kita lahirnya di sini atau di Singkawang? Saya lahirnya di Bengkayang. Oh, mah di Bengkayang. Iya, di Bengkayang. Di daerah mana itu? Dang Tainam. Oh, di Tainam. Iya. Oh. Apa kata orang di sini transmigrasi gitu? Iya, semuanya. Semuanya transmigrasi. Orang Tionghoa semuanya. Oh, iya. Jadi pindahan dari daerah Bengkayang atau Singkawang gitu di sini. Iya, dulu kalau pertama dari dulu. Hah? Dari Bengkayang ke Singkawang dulu. Ah. Nah, baru dari Singkawang ke sini. Sesudah itu di sini ada apa namanya YPPK ya, Yayasan Pembangunan Proyek Kalimas. Jadi apa dicari orang yang mau tinggal di sini. Oh gitu. Iya, kalau dulu waktu kami pertama masuk di sini semua hutan. Hutan ya. Hutan. Iya, kalau kita bersebelahan itu cuma dengan suara do aja. Itu semua pokok nipah sama pokok itu beringin. Begitu. Iya, tungun. Oh. Ya, kalau dulu kami baru tatan itu. Uh-huh. Bekas jalan yang pertama itu yang ada pohon kelapa itu. Oh. Nah, itu jalan. Uh-huh. Uh-huh. Oh, gitu. Jadi ya. Bukan di sini. Bukan. Oh. Kalau di situ pun pakai tenaga itu. Maksudnya? Pakai tenaga kerja. Oh. Bikin jalan itu. Uh-huh. Ibaratkan royong gitu. Royong gitu. Ya, setiap minggu dikasih jatah gitu. Jadi kalau di depan ini kayak sungai atau apa namanya parit ini buatan berarti ya? Iya, buatan itu. Buatan. Pakai eskavator itu. Nah, buat jalan ini dulu kalau pertama ini tinggi jalan ini. Tinggi, ya. Ya, tinggi. Sesudah itu kan semakin rendah. Oh. Dan tanah di sini tuh kayak tanah laut lah. Iya, jadi makin lama menurun gitu ya, Su, ya. Kalau yang ini baru di apa di nggak lama di ini di galik ini. Oh. Nah, untuk katanya sih untuk nahan air. Tapi ini kalau nggak lama lagi juga rendah ya. Iya. Apalagi banyak hujan ya kan. Nah, betul. Itu dia tanahnya. Menurun. Oh gitu. Ini sebetulnya parit terus digunakan jalan sekaligus untuk nahan air gitu ya istilahnya ya, tanggul air gitu ya di sini. Kalau misalkan orang punya mobil juga nggak bisa lewat sini ya, Su, ya? Kalau mobil bisa lewat. Cuman kalau dua mobil tuh agak susah. Agak susah, paling satu mobil kecil. Aja. Iya. Jalannya kecil. Ya, kalau daerah sini sebelum ada kota baru loh. Dulu kota baru masih hutan. Oh. Nah, udah ada ini. Ini duluan daripada kota baru. Ini duluan. Wah. Itu termasuk ini ya tuh udah termasuk apa? Desa tertinggal. Desa tertinggal. Iya. Makanya itu tadi abang masuk dari sana itu jalannya semua itu hancur semua. Iya betul hancur. Itu pun gitu. Kalau dia ada dikerjakan secara tahap, tahun ini setahap segini. Nggak harus sekaligus nggak apa-apalah, yang penting bertahap gitu ya. Iya. Setidaknya kayak gitu. Kalau yang sesudah dicor itu, kalau di depan sana kan udah mulai berlubang ya. Tapi yang di tengah-tengah sini masih belum dicor. Nah. 50 tahun. Udah 50 tahun setengah abad. Kalau saya nggak salah ingat, saya tuh baru umur 13 tahun saya udah di sini. Sekarang udah 63 umur saya. Waktu itu datang ke sini udah ada rumah-rumah gitu ya? Kalau rumah ada, cuman pakai apa kayu colocok bikin. Kayu colocok. Itu 4x6. 4x6. Iya. Ada bagian kayak macam kayak sembako itu apa namanya, jatah hidup ada enggak? Misalkan ada, dikasih itu, makan, itu ada. Kasih beras, kasih minyak atau apa gitu, itu, ada. Ya, itu beras, sama itu apa namanya itu bulgur ya, bulgur, yang zaman itu ya, itu. Bulgur. Yang banyak bulgur. Oh nah, gitu. Berasnya cuma dikit. Gitu. Ya ada bulgur juga. Ya. Itu sama dengan transmigrasi yang di daerah Tekam gitu. Saya cerita sama orang itu dulu waktu pembagian jadupnya pakai bulgur bukan beras. Iya. Iya. Pakai bulgur. Pakai bulgur gitu. Nah, jadi rumah ada dapat apalagi? Apa dapat minyak minyak yang dulu yang kaleng itu yang isinya berapa liter itu. Oh gitu. Terus kalau ini apa namanya lahannya bisa dapat berapa dulu? Sekarang lahannya udah hancur. Udah hancur. Udah hancur. Maksudnya waktu kalau pertama datang? Kalau dulu 1,5 hektar itu bisa dapat 3 ton, 4 ton. Untuk apa itu? Untuk padi. Oh padi, berarti untuk ditanam padi lahannya ya? Iya, kalau sekarang mah paling banyak itu ya, kalau nggak ada halangan hama itu, 1 ton lebih masih bisa. Oh, jadi nurunnya setengah? Iya. Setengah ini ya, pendapatan istilahnya ya? Soalnya tuh apa tanahnya udah kayak tanah mati gitu lah. Kurang subur. Iya, iya betul. Baru-baru di sini memang subur. Iya, subur. Tapi lama-lama jadi kurang gitu ya. Iya, jadi kurang. Soalnya di sini kadang kalau kemarau air asin naik. Naik. Iya, air asin naik. Kalau
per kakak dapatnya berapa hektar lahannya? Kalau ini susah ya kalau kita cerita masalah itu ya. Nah, ya minimal gitu, minimal berapa? Minimal 1 hektar setengah. Oh, 1 hektar setengah. Iya. Sama ya kurang lebih dengan transmigrasi umum gitu. Transmigrasi iya, umum itu ada yang 1 hektar setengah, ada yang 2 hektar gitu. Iya. Bahkan kalau yang persawit itu 2,5. Sama begitu juga begitu. Ada dapat jaduk juga, dapat lahan, ada rumah juga gitu ya. Sama iya, berarti transmigrasi. Itu rumah-rumah sekarang mah udah bikin sendiri semua. Kalau dulu kan 4 baris rumah di sini nih. Di ini kan jalan, ya kan? Yang di pinggir sungai itu. Nah, di pinggir jalan itu yang ada pohon kelapa itu. Nah, betul. Jadi di situ ada rumah satu baris sampai ke ujung sana, ke ujung. Di belakang rumah mama saya situ yang ada pokok pohon pinang itu satu baris. Satu baris lagi. Ya, yang di belakang lagi satu baris, empat baris. Oh, gitu. Iya. Jadi mungkin satu baris nanti belakang apa namanya lahan gitu kah? Nanti satu saat ada rumah belakang lahan. Nanti ada lagi rumah lagi nanti belakangnya lahan gitu. Kalau dulu mah tanah di sini belum disertifikat, masih ini apa termasuk masih YPPK. YPPK. Ya sesudah itu udah bagi per rumah itu tanah udah dibagi per rumah baru diserahkan ke pemerintah. Gitu. Dulu kan YPPK. YPPK itu yayasan ya? Ya, Yayasan Pembangunan Proyek Klimas. Cuman akhir ini udah diserahkan, dirubah proyek Dusun Beringin. Oke, makasih banyak informasinya ya, Suya. Iya, terima kasih juga Abang sudah sama di sini. Iya. Oke, kita mau lanjut jalan lagi, pengen menyusuri perkampungan yang ada di sekitaran sini. Jadi sekali lagi ini sebetulnya dulunya itu sebagai salah satu program transmigrasi Yayasan YPPK. Mereka adalah warga Tionghoa yang banyak kan berasal dari Singkawang sana. Menghuni di sini semenjak tahun sekitar 70-an dan perkembangannya untuk sekarang ini kurang lebih semacam ini. Ini tadi udah jalan cor beton, tapi ini sampai sini udah ketemu jalan batu lagi, jalan kerikil gitu ya istilahnya ya. Oke, di depan kita ini ada apa namanya pekong juga. Jadi termasuknya di sini pekongnya lumayan besar. Nah, ini kita mau coba mampir ke pekongnya. Oke, ini kita berada di pekong yang masuk wilayah proyek B, termasuknya di sini pekongnya lumayan besar. Jadi di pekong sini kita langsung bisa dapatkan view pemandangan yang sangat cantik di sebelah kirinya atau sebelah kanannya ya mungkin ya. Wow, ini sungai apa ya? Sungai Kakak bisa dikatakan nih. Keren di sini memang. Jadi memang letak lokasinya untuk perkampungan Tionghoa yang ada di sini berada tepat di pinggir sungai. Di pinggir sungai, dan kalau kita ke arah depan sana itu semuanya sudah berupa tanaman pohon kelapa. Sekali lagi mungkin sekedar informasi bahwa program transmigrasi itu bukan hanya digalakkan untuk warga sekitaran Jawa, Bali, NTT atau NTB. Warga lokal juga ada, termasuknya warga Tionghoa, terus ada warga Dayak, itu semuanya ikut program transmigrasi. Terutama kalau misalnya pemerintah itu mengadakan transmigrasi yang sifatnya lokal gitu, mereka yang datang itu orang-orang yang di sekitaran sini, maksudnya yang di sekitaran lokal daerah masing-masing, daerah Kalimantan gitu. Termasuk ini, warga Tionghoa ini kan dulunya mereka lahir ataupun besar itu di daerah Bengkayang atau Singkawang udah lama dulu sekali, udah lama sekali mereka tinggal di sana. Kemudian ada program transmigrasi oleh pemerintah akhirnya diboyong ke sini, menempati tempat-tempat yang ada di
sekitaran wilayah Kabupaten Kubu Raya sini. Jadi kalau yang di dekat sana, di ujung sana ada transmigrasi lokal yang isinya warga Bugis. Warga Bugis juga semacam itu, mereka memang udah dari dulu sebelum zaman kemerdekaan udah di sini, kemudian dianggap sebagai warga lokal, kemudian ikut transmigrasi. Terus ada juga warga Tionghoa, terus ada lagi warga Dayak, udah pasti warga Dayak itu adalah warga lokal. Terus ada warga Jawa juga, sebagian warga Jawa yang udah menetap di transmigrasi kemudian pindah ikut lokal, ikut transmigrasi lokal itu bisa juga disebut sebagai warga lokal. Jadi yang di ujung sana itu banyak suku yang masuk dalam program transmigrasi. Tapi kalau yang di sini ini sebagian besar atau mayoritas warganya adalah suku Tionghoa. Itu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari gini ya, mandinya di sungai. Ini kalau saya nanya ada buaya gitu, enggak ada? Aman? Biasanya kalau di daerah Kalimantan katanya masih banyak buaya gitu. Aman ya di sini ya? Yang di mana itu? Oh, yang di depan, yang sebelah pekong ini. Oh, itu kan besar ya. Oh, kalau ini jarang ada buayanya. Ikan ada, ikan? Oh, keren. Saya izin untuk YouTube ya, Kak ya.